Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Setelah pesawat intai maritim dan anti kapal selam IL-38 mendapatkan pengawalan dan pencegatan dari F-18 Super Hornet dan F-15K Slam Eagle, kali ini pesawat yang menjadi otak peperangan di udara milik Angkatan Kedirgantaraan Rusia, yaitu A-50 Berief, atau NATO menjulukinya sebagai A-50 Mainstay, yang dicegat dan dikawal oleh F-16 Angkatan Udara Belgia. Pada hari Selasa, Angkatan Udara Belgia telah melaporkan bahwa jet-jet tempurnya mencegat pesawat awak Rusia A-50 dan pesawat angkut AN-26 saat mereka terbang di lepas pantai Estonia. Intersepsi A-50 yang terbang di lepas pantai Estonia terjadi pada hari Sabtu 25 April dan AN-26 pada hari Selasa 27 April. Pesawat-pesawat Rusia dicegat oleh F-16 Angkatan Udara Belgia dan mendapatkan pengawalan, ujar pernyataan itu. NATO sering mencegat pesawat-pesawat Rusia yang tidak membuka kontak radio pada penerbangan mereka di sekitar wilayah Kaliningrad, yang terjepit di antara wilayah Polandia, Lituania, dan daratan Rusia. Pada hari Minggu kemarin, tanggal 26 April, kami juga mengupload video mengenai F-16 Belgia yang berbasis di Lituania, mencegat kawanan pesawat tempur Rusia di Laut Baltik. Pesawat-pesawat yang dicegat itu adalah Su-24, Su-27, dan Su-30, di mana pesawat Rusia melakukan manuver di atas perairan udara internasional, di atas kapal destroyer USS Donald Cook, yang sedang beroperasi di wilayah Laut Baltik Lituania. Menurut Anda, apa misi dari Berief A-50 yang diterbangkan oleh Rusia kali ini? Intai-mengintai antara NATO, Rusia, dan Amerika semakin intens. Mari kita tunggu episode selanjutnya.